Isbir ala ma yaquluna. Kemudian Allah katakan wadhkur abdana Dawud dzal ayyid. Dan ingatlah tentang hamba kami, maksudnya hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, Dawud yang bernama Nabiullah Dawud alaihi salatu wassalam, yang kita sudah kisahkan beberapa pertemuan sebelumnya. Beliau diberikan dua kemuliaan oleh Allah, kemuliaan sebagai Nabi, sebagai Rasul, utusan Allah, dan diberikan tahta kerajaan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi kayak gini-gini kita enggak usah cari. Begitu Allah kasih amanah, jalani dengan baik. Jangan dicari. Dulu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dipilih oleh Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjadi khalifah selanjutnya. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar sudah merasakan dekat kepada ajalnya. Dia tanya dengan banyak sahabat tentang Sayyidina Umar, dan mereka banyak menyerahkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar umumkan, nanti kalau saya enggak ada umur, yang jadi khalifah selanjutnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar waktu diumumkan itu sedang tidak ada di Madinah. Waktu kembali beliau dengar dari banyak orang, khalifah udah putuskan, antum khalifah nanti kalau beliau enggak ada usia lagi, kalau beliau kembali ke rahmat Allah. Datang ke Sayyidina Abu Bakar nangis-nangis, dikasih jabatan khalifah nangis. Akhirul zaman orang berebut mau jabatan. Ini dulu nangis, dikasih jabatan nangis. Ya Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong dicabut apa yang kamu katakan tadi. Pilih siapa saja dan aku siap mendampingi khalifah itu. Maksud Sayyidina Umar, siap. Pilih yang lain selain ana. Ana siap mendampingi dengan setia khalifah itu. Sudah. Terus kenapa engkau memilihku? Aku ini enggak sanggup. Aku ini enggak layak. Apa kata Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Kamu kupilih karena kamu tidak mau dipilih. Hah? Kamu kupilih karena kamu tidak mau dipilih, tapi kamu layak untuk menjadi pemimpin, maka dijadiin. Qulillahumma malikal mulki. Makanya waktu kejadian Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu datang ke negeri Syam, waktu sudah dikuasai kaum muslimin, waktu itu beliau datang ke Damaskus didampingi di antaranya ada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Amr bin Al-As radhiyallahu an. Waktu Sayyidina Umar datang ke Damaskus, Sayyidina Umar sempat berhenti kayak melihat keadaan kota begitu. Karena dulu Sayyidina Umar itu waktu masa belum beliau menjadi muslim, waktu masa-masa beliau belum jadi muslim, beliau pernah dagang ke Damaskus itu sama orang Quraisy. Waktu beliau dagang dulu, negeri Syam masih dikuasai siapa itu? Dikuasai Romawi.
kurang dianggap orang Arab. Romawi yang masih menguasai negeri Syam, menjajah negeri Syam waktu itu. Akhirnya waktu Sayyidina Umar jadi Amirul Mukminin dan menguasai negeri Syam, katanya Amr ibn al-As, sepertinya engkau mengingat masa lalumu ya Amirul Mukminin, katanya. Maksudnya ente kayak ngelihat video zaman dulu nih. Ente masih datang jadi pedagang biasa datang ke sini, sekarang ente datang sebagai amir mereka. Syufu. Ini contoh baik buat kita. Beliau langsung menyampaikan firman Allah. Beliau katakan gini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini sahabat nih keistimewaannya di situ para hadirin. Jadi setiap mengomentari keadaan itu pakai apa? Firman Allah yang dipakai. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipakai. Jadi menghadapi keadaan itu pakai firman Allah, pakai sabda Rasulullah. Jadi aman. Itu. La ilaha illallah. Kalau kita kebanyakan pakai otak kita, bukan otak, otak kita. Naam. Ya salam itu, ya salam. Benar. Hah? Misalnya ada orang, ada ente lagi makan sama keluarga, mungkin makanannya lagi enak, anak ente sampai lupa, hah? Makannya keasikan. Atau ente sendiri makannya jadi kebanyakan, melampaui batas. Itu kan zolimin perut ente kan. Ente manjain lidah tapi zolimin apa? Zolimin perut, zolimin pencernaan. Kalau ente banyak tahu ayat-ayat Allah kan ente akan bilang kulu washrabu wala tusrifu, kan gitu. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan, kan gitu. Jadi kan kita bisa nasihatin diri kita. Ayat Quran kan petunjuk, kudu dipakai terus sebagai nasihat hidup. Qulillahumma malikal mulki, Allah yang memberikan tahta kerajaan bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah yang bisa mencabut, Allah yang bisa mencabut tahta dari siapa yang Allah kehendaki. Hatta jutaan orang mau dukung dia, Allah bilang selesai, selesai. Allah bisa muliakan orang dan Allah bisa juga menghinakan. Makanya dekatkan diri kepada siapa? Allah. Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya bna Adam, la takhafanna min dhi sultan. Madama sultani baqiya, wa sultani la yanfadhu abada. Hai manusia, janganlah sekali-kali kamu takut dengan mereka yang memiliki jabatan. Selama, kata Allah, selama aku, katanya Allah nih, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, selama aku, kata Allah, yang kau sembah punya jabatan sebagai Tuhan, dan jabatanku, kata Allah, sebagai Tuhan, tidak akan pensiun selama-lamanya, gak bakal habis. Minta perlindungan sama Allah, jangan sama yang lain. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Ayo semua katakan, fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin.